بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمان تمانكو Saudara-saudaraku kaum muslimin dan Muslimat, Di manapun anda berada, baik yang ada di tahun 2019 maupun di tahun kapanpun yang lagi menyaksikan tayangan ini, jika saat ini anda berada di depan layar monitor dan melihat wajah saya, maka saat ini kita lagi berniat bersama-sama untuk mulai belajar tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan belajar tentang Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Allah Ta'ala Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh untuk kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW Terdapat suri teladan yang terbaik Jadi kalau kita mau baik hidup kita dunia akhirat Mau baik bisnis kita Mau baik rumah tangga kita Mau baik keluarga kita Mau baik pertemanan kita Mau baik apapun yang berhubungan dengan diri kita dan masyarakat, hanya satu solusinya meneladani Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jauh kita dari jalannya Nabi Muhammad SAW maka semakin jauh kita dari kebahagiaan. Semakin jauh kita dari jalannya Rasulullah SAW maka semakin jauh kita dari kesuksesan yang hakiki. Karena itu, mari kita belajar. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang rasa rindu, rasa kangen dulu. Ya, karena semua yang akan kita sampaikan sebetulnya punya satu muara, satu tujuan membangkitkan rasa rindu, rasa kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kangen itu tanda cinta. Orang yang cinta akan kangen, akan rindu. Nah, kalau udah kangen sudah rindu, akan selalu terbayang-bayang di pandangan mata. Kemanapun mata memandang, yang tampak orang yang kita rindukan. Orang yang kita kangeni. Bayangkan, kalau kita bisa kangen baginda Muhammad SAW. Bisa rindu kepada Rasulullah SAW. Kemanapun mata kita memandang, maka sebelum kita melihat sesuatu, kita akan melihat Nabi Muhammad SAW dalam pandangan kita. Sehingga kita akan menjaga mata kita. Ketika mendengar, kita akan mendengar dahulu suara Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan mendengar yang baik-baik saja. Berbicara yang baik-baik saja. Yang saya maksud melihat adalah membayangkan seakan-akan di sekitar kita, kita lagi dipantau oleh Nabi Muhammad SAW, kita lagi dilihat oleh Rasulullah SAW, kemudian kita rindu untuk bertemu dengan dengan beliau. Seperti seorang kekasih berkata kepada kekasihnya, kemanapun mataku beralih, kemanapun pandanganku memandang, yang kulihat hanyalah engkau. Bukan berarti kekasihnya ada di situ. Bukan ke, berarti kekasihnya tampak dia lihat, tetapi dalam benaknya, dalam fikirnya, dalam hatinya, dalam kalbunya, yang ada yang dilihat hanyalah kekasihnya. Bayangkan jika itu terjadi kepada pribadi setiap Muslim dalam kehidupannya, ia melihat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berjalan, dia akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berjalan. Ketika dia duduk, dia akan melihat bagaimana Nabi dia, Nabi SAW duduk. Ketika makan, dia akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW makan. Sehingga seluruh aktivitas kehidupannya, uswahnya adalah baginda Muhammad SAW. Kita akan belajar rasa rindu ini, kangen ini dari manusia yang paling besar kangennya. Yaitu dari baginda Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Suatu ketika, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa keluar bersama para sahabat ke pemakaman. Rasul biasa menziarahi sahabat-sahabatnya yang telah meninggal dunia, dan Rasul biasa untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Hari itu sesuatu yang sangat aneh, tidak seperti biasanya. Rasul Muhammad SAW bersama sejumlah sahabat masuk ke pemakaman. Setelah mengucapkan salam, ada berziarah. Pertama kali adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum bi'ahlal kubur. Wa nahnu insya'Allah bikum lahikun. Atau seperti itu semisalnya. Setelah mengucapkan salam, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba tampak seperti termenung. Hanyut dalam sebuah uh, keadaan yang penuh dengan rasa. Rasul pun bersabda. Dalam sabda yang diabadikan oleh Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya Waditu anna kot ro'ayna ikhwanana Waditu anna kot ro'ayna ikhwanana Sungguh, sungguh Aku sangat pengen ketemu, melihat Aku sangat ingin melihat ikhwanana Saudara-saudaraku Di tengah sahabatnya, Di tengah manusia-manusia yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW di tengah kerumunan orang-orang yang rela mengorbankan apapun demi Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba baginda Muhammad SAW mengatakan, Sungguh aku ingin melihat saudara-saudaraku. Saat itu tentunya sahabat terhenyak kaget. Sahabat terkejut. Karena sahabat ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Maka dengan perasaan heran, sahabat pun bertanya, Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah SAW. Artinya bagaimana sahabat mengatakan kan udah ada kami ya Rasulullah udah lihat kami ya Rasulullah kami kan saudaramu siapa yang ingin kamu lihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kala maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Antum ashabi, antum ashabi. Kalian adalah sahabat sahabatku. Kita tahu sahabat derajat yang tertinggi setelah baginda Muhammad SAW adalah para sahabat radhiyallahu talanhum bagi umat Islam setelah derajatnya Ambia wal Mursalin ada derajatnya para sahabat radhiyallahu talanhum tentunya setelah malaikat ini para sahabat radhiyallahu talanhum manusia yang mulia Rasul mengatakan antum ashabi kalian adalah sahabat sahabatku kalian adalah sahabat sahabatku wa ikhwanan alladzina lam ya'tu ba'd kalau saudara-saudaraku itu orangnya belum datang sekarang. Orangnya belum ada sekarang. Saat ini orang-orang yang kusebut sebagai saudara-saudaraku belum terlahir ke muka bumi. Orangnya belum ada. Ikhwani rahimakumullah. Coba kita bayangkan. Orangnya belum ada. Siapa itu? Mungkin kita insya Allah kita. Semoga kita amin. Belum ada, belum lahir. Belum wujud. Tapi Rasul Muhammad SAW sudah bisa menghadirkan kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Rasul menghadirkan kita yang belum ada ini di hadapan Nabi Muhammad SAW dan bersama para sahabatnya. Aku ingin melihat saudara-saudaraku. Rasul kangen kepada kita semua. Rasul ingin melihat kita semua. Makanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, min Asyad di ummati li hubban nasun yakununa ba'di ya waddu ahaduhum law bi ahlihi wa malih. Kata Nabi Muhammad SAW, umatku yang paling hebat cintanya kepadaku. Nasun yakununa. Mereka orang-orang yang akan datang. Nasun yakununa. Nasun yakununa ba'di. Orang-orang yang akan datang setelah aku. Ya waddu ahaduhum. Salah seorang di antara mereka berkeinginan untuk melihatku. Bahkan mereka ini rela mengorbankan harta dan keluarganya demi sekali saja. Melihat Nabi Muhammad SAW, akan ada orang-orang sepeninggal -orang Nabi Muhammad SAW yang orang-orang itu pengen banget lihat Nabi Muhammad SAW. Bahkan rela harus mengorbankan keluarga dan hartanya demi sekali melihat Nabi Muhammad SAW. Inilah kelompok manusia yang paling besar cintanya. dan paling kuat cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Ikhwani rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, "Wallazi nafsu Muhammadin biadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW berada dalam genggamannya. La ya'tiyanna ala ahadikum yaumun wala yarani. Kelak akan tiba suatu masa kepada kalian, suatu hari kepada kalian, wala yarani. di hari itu tidak bisa melihat aku. Dan nanti di hari itu orang-orang akan ada ada orang-orang yang rela dia itu mengorbankan harta dan keluarganya untuk melihat aku. Jadi melihat Rasulullah SAW sekali dengan mengorbankan harta dan keluarganya itu lebih mereka cintai, lebih mereka sukai. Lagi-lagi Rasul mensifatkan sekelompok orang yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ingin melihat Rasulullah SAW nanti sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Al Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak Nabi SAW bersabda Inna unasan min ummati yatuna badi yawadu ahaduhum laustara ruyati bi ahli wa mali. Nanti kata Nabi Muhammad SAW ada sekelompok orang dari umatku mereka datang sepeninggalku. Salah seorang di antara mereka berkeinginan membeli bisa melihat aku. Jadi kalau harus membayar, bisa melihat aku. Dengan mengorbankan harta dan keluarganya, itu akan ia lakukan. Ikhwani rahimakumullah. inilah orang-orang yang dikangeni Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sifatnya orang tersebut adalah punya rasa kangen, rasa cinta, rasa rindu, pengen melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ikhwani Rasul sudah mencontohkan jauh sebelum orang-orang itu ada, jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita ini terlahirkan. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan kepada para sahabat, sungguh aku ingin melihat saudara-saudaraku. Karena itu, sempatkan waktu untuk duduk bersolawat. Untuk duduk membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sambil membayangkan Rasulullah, Munculkan rasa kangen pada Rasulullah SAW. Munculkan rasa rindu pada Nabi Muhammad SAW. Sungguh aneh. Kepada anak kita bisa rindu. Kepada teman kita bisa rindu. Kepada kekasih kita bisa rindu. Tapi kenapa kita tidak bisa menitikkan air mata kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa nangis rindu pada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani, Nabi Muhammad SAW belum lihat kita. Belum lihat kita. Kitanya nggak ada. Dan belum lihat kita. Rasul bisa kangen. Rasul bisa rindu. Sementara kita betul kita belum melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita mendengar Rasulullah SAW. Kita tahu berita tentang Rasulullah SAW. Lebih mudah buat kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa Rasul lebih mencintai kita? Cintanya Rasul mengalahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, tirulah akhlak Nabi Muhammad SAW yang berusaha untuk merindukan dan mencintai umat yang belum datang. Maka rindukan dan cintai Nabi Muhammad SAW di majelismu di dudukmu, dalam perenunganmu. InsyaAllah hari-hari dan waktu kita menjadi porokah. Selamat bertemu di episode berikutnya. InsyaAllah kita akan bahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit diperkah dan manfaat. Walafu wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.